Saya ambil wuduk bila azan solat zuhur. Lepas habis azan semayang, lepas habis azan semayang, apakah yang perlu saya lakukan? Solat sunat wuduk, solat tayak masjid, solat sunat sebelum zuhur. Jawabnya, solat sunat wuduk. Kalau kita nak ambil afdal dulu. Lepas tu solat sunat sebelum zuhur. Kalau kita nak mamadi dengan solat sunat qabliyah zuhur. Dah solat tayak, solat wuduk tu jadi tayak masjid dah. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Apa hukum seorang isteri kejut tak kejut suami dia bangun subuh? Yang dua tidak atas kepala tak jadi apa juga. Tolong kabur sikit. Laki saya dia mari malam ni. Dia Allah Rabbi, memanglah dia tidur lewat bangun payuh lah. Jawabnya tak wajib atas isteri. Sunat kita bangunkan suami kita sendiri. Kerana dia tidak tanggung, kita yang tanggung dia. Asalnya suami yang wajib kejut isteri dan anak-anak. Kerana kita akan disoal daripada isteri. Isteri tak akan disoal daripada solat suami. Faham? Ha. Jigu hai ya.